Halo teman-teman, ada Miu di sini. Ada Banana juga di sini. Terima kasih sudah mampir di channel Miu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau subscribe dan like video ini. Selamat menonton. Aduh, mana ya mainan boneka Bunjo Banana? Kok nggak ada di sini? Banana taruh di mana? Apa ada di sini ya? Nggak ada juga. Kemana ya? Banana harus cari gimana lagi? Oh, jangan-jangan ada di kamar Molly. Molly pinjam. Ah, ini Molly nih, Molly. Molly, maaf. Kamu pinjam boneka Bunjo Banana ya? Enggak kok, Banana. Lihat nih, aku sibuk. Mana pernah aku main bonekamu. Aku kan suka latihan, belajar sama membaca buku. Mana pernah pinjam bonekamu. Tapi Banana cari di kamar enggak ada boneka Banana. Pasti kamu pinjam, tapi kamu lupa. Molly, sana cari. Banana udah cari, enggak ketemu. Enak aja kamu nuduh-nuduh aku. Coba aja cari di kamarku kalau ada Banana. Lagian kamu itu kebiasaan ya, selalu kalau main mainan gak pernah diberesin. Nanti kamu itu dihukum, tau gak? Orang yang gak beresin mainannya pasti akan dihukum. Sakit sekali. Ya, kamu tuh bilang aja gak mau bantuin Banana cari-cari. Nanti kalau Banana tahu Bunjo Banana dipinjam Molly, mau Banana aduin ke Papa. Awas aja. Kenapa bisa hilang? Lagian kamu itu juga ya, kebiasaan kalau main mainan gak ditaruh lagi di tempatnya, makanya hilang kan. Terus ini kenapa kamu bawa-bawa kardus, buat apa? Mainan boneka Bunjo Banana tuh hilang. Udah dicari di kamar gak ada. Terus tanya Molly, Molly pinjam tapi Molly lupa. Papa gak mau bantu cari. Ini tuh kardusnya Banana mau bawa main ke tempatnya Lily. Banana kan mau mainan di sana, mau pamer boneka Bunjo. Ais, tuh makanya kamu kena hukuman kan, hilang sendiri boneka. Makanya itu kalau nanti main mainan itu ditaruh di tempatnya lagi. Tahu nggak ada cerita kalau anak-anak yang main mainan terus nggak ditaruh lagi berantakan gitu, nanti dia akan kena hukuman Banana. Kamu akan merasakannya. Iya, Papa. Tadi Molly juga bilang kalau nggak beresin mainan nanti dihukum. Emang ada tempat buat hukum-hukum kayak gitu? Eits, kamu nggak percaya kalau anak nakal terus anak nggak mau beresin mainannya, dia akan dihukum banyak. Ada 1000 hukuman untuk anak nakal, Banana. Kamu percaya nggak? Banana nggak percaya. Palingan Papa Miu sama Molly itu bohongin Banana. Coba buktiin mana tempatnya. Oke, kalau gitu ayo sini ikut Papa. Papa akan tunjukkan hukuman untuk anak-anak nakal dan tidak mau membereskan rumah. Ini apa, Papa? Kayaknya nggak ada hukuman-hukuman, cuman lapangan basket. Terus apa itu muter-muter? Ya ini, wah, kamu menyepelekan ya Banana ya. Ini tempat hukuman bagi para anak nakal. Kamu akan tertipu Banana. Emang kelihatannya seperti tempat bermain, tapi coba kamu lihat ini. Ini nih, nih tempat Papa ini, trampolin. Banana loncat di situ. Seru tahu. Ini dia teman-teman, jebakan-jebakan yang wow, aku nggak boleh jatuh. Oke. Ya aku tergiling teman-teman. No. Oke. Papa Miu di mana? Papa Miu di mana? Banana di mana? Oh, Papa Miu, Banana di sini ada kasur. Banana lihat ada kasur. Banana mau bobok. Ini di sini. Papa capek kan, sini Papa bobok dulu. Banana sini bobok sini, ini kasur. Iya, sini bobok Papa. Cepat Banana dulu. Kan hukuman untuk anak nakal. Ada di ujung sana teman-teman. Kasian. Banyak banget kan? Ini seperti kelihatannya itu cuma apa teman-teman? Cuma mainan gitu, padahal ini hukuman bagi anak-anak yang nakal. Makanya teman-teman itu harus bantu orang tua bersihin rumah, jangan cuma main. Banana bawa apa? Bawa pentungan. Enggak boleh mentung tuh. Lempar aja dia. Lempar itu toh. Lempar. Hati-hati lah Papa di sini. Ini Banana. Ini. Peng, pukul aja Banana. Nakal. Nakal. Tikus tangkap tikus Banana, ayo 1, 2, 3 itu di depan. Nah, aku dipukul jauh banget. Nah.
Oke teman-teman, berhubung banana mulai kurang ajar, mana dia? Kita akan pukul dia pakai gergaji ini. Dasar anak nakal nggak pernah bantuin orang tua. Sini kamu, sini, sini depan sini. Papa gimana? Papa nggak punya itu. Papa mau pukul bokongmu. Ya diam dulu, papa kan orang tua mau pukul bokongnya banana. Ya udah, banana nih, bokong banana nih. Oh, kok nggak kena? Kok nggak kena? Helikopter. Mana helikopter? Tergilas kan? Langsung meninggal teman-teman dia di sini. Sekarang papa pacet. Papa pukul di mana ya? Sini. Oke. Sini. Ini hukuman bagi orang tua yang enggak ngasih uang jajan anaknya. Pukul. Padahal kan uang jajannya banyak. Enggak kena. Kena. Yo, no. Oke, dan pemenangnya adalah banana yang nakal teman-teman. Juara satu, menari-nari. Menari, sini. Ini apa banana? Ada taman bermain buat kamu, sini. Oh, mana? Nih, taman bermain buat kamu. Tapi papa coba dulu. Kalau papa nggak bisa jawab pertanyaan banana, papa yang loncat. Iya, oke. Hewan apa yang banyak uangnya? Hewan apa yang banyak uangnya? Hewan. Tuan Krab. Salah, yang benar. Yang benar adalah beruang. Beruang? Oh iya, beruang. Pukul aja mana. Mental dia. Iya. Ya curang. Berarti papa loncat cepat. Papa harus menuruti. Oke, papa loncat ya. Oke. 2, 3, papa loncat. Biasa aja. Lah. Dibuang teman-teman dari atas. Banana, sini. Ada virus corona, banana. Papa mau pukul kamu. Sini. Sini, virus corona. Seperti bakso yang ada itunya. Apa? Banana depan papa dong. Papa kok jadiin banana percobaan nih, pokong banana nih. Banana mau kentut. Bentar. Ya, kok jatuh harus pukul. Iya, bentar. Aduh, kok gendong. Oke, ini dia. Untuk anak nakal, telah menghilangkan boneka Bunzo. Oh iya, pakai senjata aja, pakai senjata. Sini. Papa pukul. Nakal. Kok enggak mental sih? Gimana sih? Dia itu harusnya mental, teman-teman. Nyangkut, ya nyangkut kan? Banana dipukul, teman-teman. Apa ini banana? Ini monster yang ada di back room. Mana, ini papa mukanya. Iya, ini kan berinteraksi, beli. Bisa enggak beli? 50. Ah, papa enggak punya belum isi. Ini terbakar banana. Gosong dia. Kasihan lo. Papa juga kebakar, no. Papa. Ayo kita makan papa minum. Aja kamu makan. Dari belakang langsung mukul banana. Benar. Apalagi ya hukuman di sini. Ini banana pelontar. Ini. Masuk sini. Bung. Lo. Cuman pendek doang, Pak. Jadi tuh dipukul sama itu loh, tikus kalau pas. Oh, kan. Wah, mental lagi banana. Bisa ngarahin loh, Papa. Kok bisa ngarahin? Papa juga deh kalau gitu. Lo. Ya jatuh. Sinde, ini wah ada parutan teman-teman nih. Kita parut nih. Ya ampun. Mio terparut. Harusnya kan banana yang terparut. Tadi udah nyoba itu loh. Oh, kita bawa senjata apa nih, banana mana? Kita harus coba yang lain, banana. Untuk hukuman paran. Oh, ini di apa namanya? Ini nih, dimasukkan ke mesin cuci nih untuk anak-anak nakal yang enggak pernah mandi. Enggak pernah mandi. Jatuh. Tidak bisa. Jatuh. Cepat jatuh. Harum apanya, dia meninggoy. Helikopter. Ya meninggoy. Cuk. Mami ya gimana? Cuk. Mana banana? Banana, ada kompor raksasa. Kamu digoreng enggak? Mana? Sini, jadi pisang goreng. Banana sini. Pisang goreng, nanti banana jadi masak. Pisang goreng. Dia mental, hilang. Wah. Lihat di sini teman-teman. Kalau enggak nanti bisa kena hukuman. Oh, ini papa kompornya. Oh, ini ada Bokuna Koci Pias. Oke, cepat banana sana. Tit, berhenti banana, kalau enggak berhenti nanti kamu meninggal. Banana nge-lag kah? Banana nge-lag, teman-teman. Ya, banana nge-lag, Mama Mio. Papa menang. Yes. Papa menang. Apalagi ya? Itu tadi gara-gara banana ngalah aja. Itu menangnya kalau meninggal lebih banyak apa kalau enggak meninggal, Papa? Enggak meninggal lah, makanya sini nih. Nih. Jadi makanan baby shark. Ayo kita jadi makan baby shark. Shark duduk. Papa tenggelam. Meninggoy. Papa nggak bisa renang. Papa pukul papa di sini. Gimana ya bagus ya? Ini gimana bagus ya? Oh ini. Lempar papa di sini. Kan ini Bokuna Koci Pias Semidat.
Enggak mental. Enggak. Ulah. Ya ngelek banana. Ini kenapa ya? Ini kalau kita jalan namanya kenapa sih? Yuk, langsung meninggoy ditembak. Oh gitu. Banana meninggoy. Headshot. Kita coba yang mana lagi yang belum kita coba ya? Sudah dibakar nih, digoreng. Digoreng sini banana. Goreng. Papa Miu goreng. Rasanya tidak enak. Ya, aku langsung meninggoy tadi mana? Iya, telur ini kuah bakso. Iya, aku tenggelam di kuah bakso. Papa Miu, ini Indomie pakai telur. Kamu siapa masuk serverku? Pergi kau. Siapa? Itu jangan-jangan dia nggak beresin mainan kayak banana tuh. Iya. Mana lagi nih? Kita nggak suruh kalau main berdua. Oh, ada toilet raksasa, teman-teman. Seru banget. Sana. Oh, yang apa sih itu? Iya, toilet raksasa. Gimana caranya? Nanti di situ nanti kita dimakan sama monster. Gimana caranya masuk ke dalam sini? Apakah kita harus mental di sini? Wah! Oke, teman-teman, di sini berhubung main berdua nggak seru, maka kita akan main banyak orang dan kita cari banana. Banana langsung hilang. Sini kau, bro. Sini. Ya ampun. Rasakan ini. Ya, aku mental, teman. Ya, diterbangin lagi. Mana? Duh, hampir aja, teman. Di sini kita tidak boleh kalah. Papa, di mana? Ini papa di tempat penggorengan. Iya, kesedot. Duh, maaf. Oke. Teman-teman, senjatanya kok bawa-bawa? Bagus ya, papa. Fokus banana. Fokus. Berwarna ket, ada yang berwarna ket. Siapapun kita pukul di sini. Ya, papa kena pukul banana. Banana yang dipukul. Oke, mana lagi? Tempe goreng. Banana serang semuanya. Aduh, kepleset. Dia kok enggak? Helikopter. Untuk teman-teman yang ingin main gamenya, nama gamenya itu Royal Rumble ya, teman-teman ya. Di sini rame banget. Mereka main apa? Hot Wheels. Kalau Hot Wheels mainannya gimana? Kita naik Hot Wheels-nya, papa. Oke. Aku banana mau naik. Banana mau. Ya, aku meninggal. Banana kena. Tabrak Hot Wheels. Banana masuk ke sini, teman-teman. Yes, aku mengalahkan banyak orang. Kayaknya aku yang juara nih. Lah. Ya, meninggal aku. No. Banana juga meninggal. Ada yang mukul banana pakai komputer, papa. Ya, mukul kok. Iya, pakai PC. Pakai PC. Kamu nakal sama anakku ya, mau lempar TNT dia. Ya ampun, dipukul langsung jauh. Meninggoy dong aku. No. Oh, ini nih. Kita pukul pakai kursi gaming. Ini kau. Lulu. Apa ada takut semua nih? Kursi gaming. Meninggoy. Papa di sini. Ya, banget merosot, papa. Benar-benar dari papa nih. Sini kau. Papa di mana? Meninggoy. Papa di belakang dekat virus corona. Mana lagi? Meninggoy. Iya, papa dipukul. Papa gelet sama yang pakai tempe. Meninggoy semua. Meninggoy enggak kamu? Mana lagi? Aduh. Oh, yang pakai televisi ini dia menang ya. Dia mukul pakai orang dong. Meninggoy enggak lu? Mana lagi? Ya. Jangan meninggoy. Bangun kau. Banana bantu banana. Jangan pukul banana. Ya, siapa yang menang? Temen papa. Itu loh. Oke, kalau gitu kita mulai satu game lagi yang terakhir ya. Aduh, banana langsung meninggoy. Orang banana cuma pakai pentungan. Di sini pokoknya anak-anak nakal yang gak mau beresin rumah. Di sini Miu pukul. Meninggoy kalau ya. Ayo semua, siapa? Ya dipukul papa Miu semua. Banana tak cuman muter-muter doang aja. Dapat 2, dapat 3. Kok papa menghukum banyak-banyak? Nanti banana bilang ke mamahnya itu loh. Ya papa jangan dipukul. Banana nakal banget. Banana kan gak mukul tuh loh. Dia pakai itu menjaga Squid Game. Langsung nancep di duri dia. Serang papa. Meninggoy. Apa dong? Karena nanti beres-beres kok. Iya, makanya beres-beres rumah kamu. Dia nggak bisa ya? Dia kayak huluk warna hijau. Meninggoy. Banana jangan dekat-dekat. Ini ada cewek, kita nggak boleh pukul cewek sih, teman-teman. Tapi berhubung ini game, kita pukul aja. Meninggoy. Iya, pukul aja. Biar kosong, papa. Banana ikutin papa nanti kalau ada. Dia pakai pisau. Anak kecil nggak boleh mainan pisau yo. Iya, nggak boleh mainan pisau. Pukul papa. Swing. Sini kau, banyak banget di sini. Banana di belakang, awas, di belakangmu. Banana dipukul sama papa kok. Maaf. Aduh, jangan meninggoy dong, jangan sampai meninggoy. Jangan meninggoy, papa. Sakit banget orang-orang di sini. Ini dia. Sini kau, nak. Iya, dia jatuh. Takut sama Miu. Dia ngejar banana, papa. Mana?
kamu ganggu anakku ya? Jangan ganggu anakku. Banana kepukul tuh sampai digenteng. Sampai digenteng. Mana lagi? Oke, ini dia. Anak-anak nakal. Aduh. Langsung meninggoy aku. Meninggoy dong aku. Gak bisa naik. Teman-teman. Ya, meninggoy ini kayaknya. Ya, nyangkut. Oke, kita ganti senjata dulu. Gak bagus nih senjatanya. Kita pakai apa ya? Pakai Among Us. Pakai Among Us mana? Ya, gak berubah. Ini dia hukuman untuk anak-anak yang nakal. Kita pukul pakai. Apa-apa? No. Jangan sampai meninggoy. Meninggoy. Enggak dong. Ini yang nakal sama papa nih. Banana kali sini. Ya, jangan banana. Iya. Siapapun. Ini. Meninggoy kau. Ini. Duh. Papa. Jadi ragdoll. Enggak tahu siapa. Banana. Pokoknya pukul aja. Ya, papa mental. Meninggoy. Walat. Oke, teman-teman. Ini dia pukulan untuk banana es krim. Kok enggak meninggoy. Banana duluan lah. Pemenangnya adalah Papa Mew 38 pukulan, teman-teman. Aduh, capek juga ngajarin banana. Bukan ngajarin. Menghubung banana dan anak-anak nakal ini. Karena tidak mau beres-beres rumah. Banana ternyata jelek banget. Papa pulang, banana dah banyak ini sangat banana juga, Papa. Oke, teman-teman, ya ini dia ya hukuman bagi anak-anak yang nakal, nggak mau beresin rumah. Makanya teman-teman di rumah itu harus bantu orang tua beres-beres. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Miu dan mensupport dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa Miu dikejar anak-anak nakal. Tidak ada. Sampai jumpa di video Miu dan Bana selanjutnya. Ada teman-teman, kita pamit dulu. Pamit. Dadah semuanya. Bye bye. Bye bye.